kita jual cepek 5. 100.000 5 ya, barangnya tuh. Wow, serius tuh. Ini special one. Ya, ini the Sakura. One and only. Ya. Indonesia. Khusus pameran 20 cm gua jual 7 juta. Hai sahabat Jamvlog, kembali lagi sama gue Andre Saputra. Nah hari ini kita datang ke salah satu mall. Jadi sedang melakukan pameran, yang dimana pameran ini banyak banget melibatkan teman-teman pemain ikan. Yang seru dan mendorong gue untuk datang ke sini dan ngonten di sini adalah kebanyakan di sini teman-teman yang sudah ada di lapaknya di Jatinegara. Jadi kita mulai dari ini nih, di sini nih. Ini kita tarik dulu. Ayo bro. Ini burung lagi gak sih? Nah ini tuh lapaknya waktu kita konten di Jatinegara ya? Nah ini ada apa aja nih hari ini yang bro bawa untuk ke pameran? Pameran apa sih ini bro namanya? Ini Fish Festival kok. Fish Festival yang ada di? Living World Alam Sutra. Living World Alam Sutra ada di lobby gitu, begitu langsung masuk. Iya, udah rame dah begini nih ya. Iya. Nah ini bawa apa aja bro? Temanya konsepnya American Cichlid kok. Yang atas? Nih atas, South oh, sama okay. Central. South sama Central. Ya gue jadiin satu. Kayak ini kita ada roadkill. Oke. Ada waru, okay. Ada red spotted severum, sama ini yang golden. Oh, ini yang golden. Ini golden, red, ini yang red bakal. Yang agak sulit ya. Iya, red lebih susah. Oke. Okay. Nah, izin bro, ini naturalisasi dari mana dia bisa masuk South ataupun East Amerika? Itu si Botia ini. Aja nih, naturalisasi lah. Naturalisasi nih ya, si Botia ini nih ya. Botia sama Rainbow tuh. Oh, ini ada Rainbow ada juga. Rainbow. Oke. Itu ada Virja Hartwegi juga nih, nenek moyang Alohan. Oh, nenek moyangnya Alohan. Ya, karena Alohan itu kan hybrid, nah itu nenek moyang asal masalah. Oke. Iya. Nah, kita lanjut ke sini nih, teman-teman. Nah, di sini masih tempat lapaknya. Lapaknya High Fish Aquatic. High Fish Aquatic. Iya. Nah, ini ada OB-OB. Ini ada, ya, pikok-pikok lah. OB pikok, Blue Neon, Bensi. Oke. Cuma ada beberapa yang udah keluar juga sih tadi. Sini deh. Gak beda sama di lapak. Gak beda, masa beda dikit mananya? Kita aja lah. 35.000 per ekor. Yoi. Dan udah mulai mengeluarkan warna loh. Udah mulai, udah sampai pekat-pekat loh warnanya ya. Yoi. Makanya kalau di sini kan lebih enak. Oke. Okay. Wah ini banyak, sampai ada yang 10.000. Mbuna. Yang Mbuna. Kayak lemon, snow white, niasa. Oke. Okay. Ada yang 50.000. Ya, ini hep-hepan. Kita ada Aristo, okay. Livingstone, Foso, sama Kadango. Oke. Okay. Red Empress Tanzania juga ada. Nah, izin bro, ini yang albino ini apa bro? Baung Nemurus kok. Baung Nemurus? Iya. Baung ini tuh dari mana bro? Dari Thailand ini impornya. Oke. Okay. Iya. Dia punya tipikal sama kayak baung kita nggak bro? Yang sama. Galak, yang nggak bisa dikomteng gitu-gitu. Dia paling nggak bisa dikomtengnya sama ikan yang muat di mulut dia aja sih. Kalau sama yang lain masih aman. Oh masih aman. Bahkan ya? Bahkan gue di toko waktu itu pernah gue campur sama siklit aman. Cuma yang muat di mulut dia dimakan. Ya, habis. Ha-ha. Oke, oke. Gitu. Dan dia tapi growth-nya termasuk yang lambat. Oke. Okay. Jadi kalau buat yang akuariumnya cuma kecil doang, itu cocok nih miara baung Nemurus. Oke. Okay. Karena dia nggak terlalu cepat kayak catfish lain. Agak lambat dia pertumbuhan. Agak lambat. Siap-siap bro. Kalau begitu, teman-teman kalau mau datang, mau lihat-lihat langsung di sini, banyak banget koleksinya. Langsung ke Alam Sutra, ketemu Bro Reza Company. Iya. Masih company nih dia. Masih company. Iya. Ya, izin ya bro. Thank you banyak infonya. Thank ya. You. Yuk, udah lanjut lagi ke sana. Waduh, ini apa-apaan nih? Ngomong-ngomong, udah habis borong ikan, sekarang borong sepatu sampai 3. Waduh, jadi gini. Sepatu-sepatu ini, itu semua dari Men Foot Gear. Jadi kalau kelihatannya mahal-mahal-mahal, aslinya sebenarnya enggak. Ini tuh satu pasang ya, cuman 100 ribuan. Jadi sekaligus kita beli banyak, supaya bisa kita pakai di acara-acara yang beda-beda. Ini bisa kita buat motoran, ini bisa buat jalan-jalan, ini bisa buat ngeceng, gitu. Yang benar, masa cuma 100 ribuan kayak gini bagusnya? Ya kalau kamu nggak percaya, coba cek aja lah Instagramnya, semua segala macam, TikTok, Shopee, semua aja lengkap kok. Jadi bisa langsung kamu lihat harganya langsung, modelnya kamu samain. Bener nggak? 100 ribuan. 3 pasang belum tentu bisa beli kamu punya satu. Nah ini ada ikan-ikan juga. Nah ini, tuh di sini tuh ada
pleko-plekoan tuh, ada L14, L128, coba lihat deh. Sini. Di sini udah semua udah harga-harganya. Lihat deh. Pleko-plekoannya. Ya. Ini bagus ya. Oh, banyak dah. Ya, teman-teman bisa langsung datang aja ke sini nih. Banyak banget pilihan-pilihannya. Sampai ada reptil, reptil-reptilan. Oh, ini masih ada ikan-ikanan lagi. Oh, banyak, banyak ikan-ikanan. Oh, ini Secret Jakarta. Oh, sini, 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 sini. Halo. Woi. Sial, santai. Tukang ikan biasa. Oh, ish. Gak ketahuan tukang ikan. Waduh. Di sini ternyata. Banyak banget bawa barangnya loh. Nah, ini teman-teman yang diasal di Jatinegara. Nah, kalau gitu satu tim kita di sini. Oh, satu tim. Sorry, Pak. Oke. Nah, jadi Bang Reme, jadi Bang Rama. Kali ini kita mau lihat-lihat. Ya. Bang Rama ini bawa apa ini sih ke pameran sekarang ini? Ya. Nah, ini ada mana yang Bang? Mau tetap mulai di mana? Nih, kita mayoritas tetap di Afrika Secret yang dari Danau Malawi. Oke. Okay. Cuman kita bawa juga Amerika sama Afrika Secret yang Danau Tanganyika, cuman beberapa buat mewakili aja. Oh, oke. Okay. Nah, ini beda nggak sih harganya kalau di stand sama di... Ah, sama aja montannya. Sama, oke. Okay, kita tes dulu. Orang mikirnya mahal kan, karena yeah, sama ada aja. Mall, ini kan adem nih Bang. Sama. Kena, kan? Duduknya di bangku ya. Jauh juga lah, sama adem malam. Oke. Nah, kalau yang kayak gini di range berapa kalau teman-teman mau? Kita di sini dari 10.000 kayak Yellow Lab nih. Oke. Okay. Sama kan harga pasar kan? Oke. Okay. Sampai paling mahal oh itu 75. Mana? 75.000. Oh enggak, 100.000, sorry, CWR. Nih. Oh. Ini yang ini. Ya. CWR. Itu 100.000 aja. 100.000 di tank ini tuh, CWR itu. Kelihatan nggak nih? Ya. Yang ini nih. Tuh. 100.000 tuh. Mulai agak mutasi tuh. Nah, itu tuh cakep. Oh, oke. Okay. Habis itu Hongi. Hongi di sini 35 aja udah. Honginya udah keluar warna. 35 enggak? Enggak ada gosong-gosong, enggak ada klub gosong-gosong tuh Hongi itu di belakang tuh. Nah, ini nih. Tuh udah ada mohawk-nya bentar lagi merah naik. 35, Bang. 35. Oh. Ya enggak? Mantap, mantap. Enggak percaya enggak? Percaya sekarang, percaya. Nah, jadi teman-teman di sini bisa langsung datang, lihat-lihat nih. Banyak banget Bang Rama kali ini bawa koleksi-koleksinya, mau dari yang warna-warna sampai yang sudah... Paket juga ada. Paket apa nih? Mantau nih, ini kita jual cepek 5. 100.000 5? Iya, barangnya tuh. Wow. Serius tuh. Kamu lihat. Oh, gokil. Mm-mm. Tuh ini, nih, lihat lebih dekat. 100.000 5. 100.000 5 ekor. Tuh. Ini strain kita. Oh, yang Secret Jakarta apa? Secret Jakarta yang kemarin tuh aku pernah kontenin. Iya, nih. Oh, Bang Nopal. Yang ternakannya Bang Nopal berarti. Betul, ini kita lagi bikin promo. Bikin promo 100.000 100.000 5 ekor. 100.000 5 ekor. Oke. Okay. Top. Wah. Lengkap banget ya pameran kali ini ya. Semua pemain ikan. Iya. Tadi kayaknya ada berolehan, kita coba datangin ada dulu. Ada di belakang. Oh, di belakang ini pas. Ya. Ayo. Nah, jadi teman, okay. Sorry, siap Bang. Oke, okay, Bang. Yo, makasih ya. Ya, siap, mantap Bang. Siap, makasih Bang. Nah, sekarang kita lanjut ke tempatnya atap nih. Oh, ini nggak ada, Samudera Aquarium kosong. Nah, ini kita. Oh, di sebelah ini ya? Nah, kita lanjut lagi ke lapaknya berolehan. Teman-teman yang ada di lapak jadi negara juga. Tuh. Oh ini, nah ini bro, hari ini bawa apa aja bro? Waduh, Oscar semua bos. Wih, memang andalan dia Oscar nih yang merah-merah begini ya? Iya, lumayan ini bos untuk besarnya. Nah, kalau teman-teman mau cari brolehan itu, bisa di Lapak Jatinegara di mana bro? Di luar pameran ini? Lapak Jatinegara nomor 39. Nomor 39, nah ini teman-teman. Di depannya Secret. Di depannya Secret. Iya. Nah, jadi tuh di sini di belakangnya, di sana ya, di depannya. Sama, jodoh lu ya. Udah kong kali kong biasa. Oh gitu. Kita pemain Secret sama-sama satu pasar. Oh iya ya. Ini kan masuk Secret juga nih ya, si Amerika. Si Oscar ini. Nah, jadi kalau di sini ada perbedaan harga enggak sih antara di pasar sama di sini? Kurang lebih sama ya. Oke. Okay. Iya. Enggak ada kayak, perbedaan harga ya. Apa ini maksudnya kayak chili atau apa? Atau apa? Ini ada jenisnya Tiger Nemo. Oke.
basicnya tetap Tiger, ya Red Chili ya basicnya tetap Paris. Oh, tetap Paris. Ya. Di range berapaan sih, Bro? Masih harga sama. Per ekor itu kena 100 ribuan. 100 ribuan per ekor? Ya. Ini size-nya udah lumayan besar loh, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di kamera, yuk. Kurang 8-10 cm ya. Oh, kalau lihat di kamera sih nggak terlalu besar, tapi aslinya tuh besar banget di sini. Nah, ini tembaga. Ya, tembaga. Tembaga di range berapa, Bro? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama juga? Iya. Top, top, top. Lebih subuh koleksi apa lagi, Bro? Di depan sini kita ada pari sama zebrina. Dutch 3 bar. Bersih. Ini pari apa, Bro? Itu pit tiger. Apa? Pit tiger. Pit, pit, pit ya? Iya. Pit, pit tiger. Nah, ini zebrinanya di harga berapa, Bro? Itu zebrina masih di harga sekitar 8 ribuan. Size-nya 30 cm up. Oh, memang zebrina ini termasuk keluarganya Pibas ya kalau nggak salah. Ciklit ya, masih Cikla ya, Ciklit lagi. Cikla. Cikla masih masuk ke keluarganya Pibas dan ini masuk favoritnya di Cikla ya. Iya, Cikla. Sama ya, kayak keluarga Antabapo dia. Oke. Okay. Cuman untuk warna dia lebih ke green merah. Oh, green sama merah ya. Iya, goldnya juga dapat dia. Dapat dia. Nah, kalau yang ini Pied Tiger ini di berapaan, Bang? Apa, Bro? Pied Tiger itu di harga 10. Di harga 10 juta. Ah. Ini size-nya juga lumayan besar nih, teman-teman. Kurang lebih 25 cm. 25 ya? cm. Habis itu ada Pleco watermelon. Watermelon. Ukurannya di samping iya. Tuh. Lihat deh. Watermelon. Nah, watermelon ya. Nah, itu watermelon berapaan, Bro? Size di antara 21-22 itu masih masuk di harga 2,2. 2,2. Habis itu Dutch di harga Dutch itu 3 bar ya? 3 bar bersih, ukuran kurang lebih 25 cm, masuk di harga 15-an. 15-an? Top. Memang Dutch sekarang lagi wing, ya. Lagi naik banget bener. Keren ya? Keren banget. Mantap. Karena buat eksportir semua ya. Pasar keren. Lokal nggak dapat, mau nggak mau harga lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, kita juga di sini ada Kapiat Balon ya. Oh, ini memang andalan. Atau S-Baking ya. Oh, ini yang selalu paling punduknya nih. Iya, punduknya pun tinggi. Habis itu ada Red Fefeng ya? Iya, ukuran Fefeng itu sekitar 11-12 cm ya. Nah, 11-12 cm ini berapaan, Bro, Red Fefeng? Fefeng itu kita ecer masih di harga kurang lebih 200. 200? Ya, untuk di sini ya. Untuk di sini. Nah. Habis itu yang kayak green? Kalau green itu kita masih ecer di harga 500 atau 600. Tergantung 500. Kualitas. Oh, oke. Okay. Tergantung si punuknya, ya. Bantetnya. Nah. Habis itu? Ini ada Red Severum. Red Severum. Red Severum ini satu keluarga sama yang golden ya. Satu keluarga sama yang golden ya. Iya. Red Severum di kisaran harga berapa sih, Bro? 200 sampai 2,5. 200 sampai 2,5. Tergantung size sama dia punya more markingnya. Oh, markingnya padat iya. Button ya itu dia punya spot-spotnya naik. Kemudian ini Oscar. Itu ada jenis Slayer sama yang lokalan. Oh, ini Slayer nih lihat iya. Deh. Keren deh. Nah, yang Slayer gini berapaan, Bro? Kalau Slayer yang masih size-size kecil itu, dia kena di harga 150. Oh, Slayer sekarang udah harganya terjangkau banget ya? Iya. Oke, nah ini bawa Super Red juga, Bro, lihat. Ya, Super Red juga ukuran kurang lebih 36-38 cm. Oke, di harga? Itu masih di harga sekitar 10 ribuan. Oke, 10 ribuan itu 10 juta ya, teman-teman. Iya, betul. Dan bawa 10 ribu sini, wah, kan? Dapet ikan. Ya, dapat. Glowfish di sini dapat 10.000 ya? Betul, dapat. Itu ada glowfish. Banyak yang serba 10.000 di sini. Hah? Banyak yang serba 10.000 di sini. Ada apa aja? Hah? Ada apa? Di lapak sebelah. Oh, di lapak. Oh iya tadi ya. Iya. Oke, siap. Thank you, Bro. Oke, thank you. Sudah nemenin lihat koleksinya. Kita lanjut lagi ke sana. Siap. Gua izin ambil mic dulu. Siap. Thank you, Koko. Oke, thank you. Nah, kita lanjut lagi. Ini lanjut dulu. Nah, ini ke tempat lapak sini dulu. Nah, ini si bos gede. Halo. Nih, kita todong dia dulu. Apaan? Bangun. Enggak, santai, Bro. Aduh, geser dikit. Enak ya kalau mantannya ada tempat duduk ini. Tadi gue muter, Pak. Kenapa? Baru ketemu di sini. Oh iya. Nah. Gimana? Hari ini, dan juga pameran kali ini, Bro bawa apa aja ke sini? Ah, nih teman-teman, inget nggak ini tank siapa? Tank gua? Hah?
tank gua. Di sini. Lu sewa kan? Balik. Nah, jadi oke. Okay. Ini yang kemarin Bro Marcel ambil dari rumah. Ya. Karena memang di rumah kan juga lagi dikosongin. Betul. Lagi mau direno, ini enggak kepake. Kebetulan Bro Marcel lagi ada mau pameran, gua tawarin lah kepada Bro. Pake. Gua ada banyak tank kosong di tempat gua, kalau lu mau pake, pake ya. Gua ada tank bispak nih. Bispak ya, bisa pake. Betul. Bispak. Okay. Terus gitu bispak tuh ada nengok nole. Ya. Banyak yang nengok kita. Kayak berasa gitu ya. Kayak berasa okay, ya. Oke. Nah, oke. Okay. Jadi bawa apa di sini, Bang? Oh, di sini ada ini kaviat-kaviat platinum, green, albino yang SB, terus ada ini perot, okay, Oscar. Ya gue pengen nunjukin aja kalau pari itu bisa dikompeng. Oh, pari bisa ya, dikompeng sampai albino juga ya. Ya, ini ada pol albino, ada hybrid albino. Ya kan? Okay. Ini crossingan super white cross juga. Oh, ini crossingan. Ya, ada yang keluarnya begini juga gitu loh. Oh. Gue mau nunjukin, mau edukasi sekalian teman-teman gitu loh. Jadi sebenarnya pari itu nggak semua yang namanya super white cross cakep. Oke, okay. Siap. Nah, jadi kalau misalkan boleh tanya harga nggak di mari? Boleh. Harganya beda nggak sama di galeri? Beda dong, di sini spesial. Spesial? Yo, spesial lebih begini? Diskon. Oh, banyak diskon. Oke, okay, kalau yeah, kita tes dulu diskonnya. Kapiatnya? Mulai dari yang murah dulu biar kaget awal. Kapiatnya 400.000. Semua apa maksudnya semua jenis sama, bebas pilih. Bebas karena pilih. 400.000 bebas pilih. Hmm. Ya kan? Bebas pakai. Ya. Tapi itu ini. Ini enggak dijual, Bang. Oh, ja. Buat isengin dads gua. Oh, biar oh, ya. Nah ini. Kenapa dads mesti disengin? Banyak banget yang nanya loh. Nah, kenapa dads sejauh ini? Kayak ya, lu ngisengin gua supaya perform kan? Iya. Kalau enggak disengin enggak perform kan? Enggak gini. Dads itu dia kan ikan yang agak anteng ya. Oke. Okay. Kalau dia udah mencapai titik stabil, okay, malah dia agak gosong. Oh, makanya dia kayak suka di iseng-iseng ya, dia merasa agak usik gitu. Oh, dia nyaman, dia nyaman, stabil, dia gosong. Iya, makanya kalau lu udah taruh di tank lama, terus tanknya apalagi cenderung background gelap, pasti gosong. Oke. Okay. Gitu. Siap lah. Oke. Okay. Jadi sekaligus juga bisa membuktikan bahwa tanknya dari Om Lee Mas Pilindo bisa guna buat apa aja ya? Iya. Lah, yang 6x2 kan gua punya. Oh, lu ada juga. 6x2 punya. Oh, 4x2 punya. Oh, banyak lu, Bang. Cuma 2x1 gua enggak punya. Takut jadi kuburan. Jadi bisa dipakai dong dalam jenis apapun, kondisi apapun. Oke. Okay. Wow. Nah, di apa sini, ini, Bang? Ini special one. Ya, ini the Sakura. One and only. Ya. Indonesia? Enggak. Mungkin ada teman-teman yang beli WC mungkin, tapi kan banyak banyak nggak stabilnya. Oke. Okay. Kebetulan ini gue dapet CB. Oh. Dan satu-satunya CB yang ada di Indonesia mungkin ya. Okay. Gue nggak ngomong ini, tapi jarang sekali lah orang punya ini. Makanya ikannya cenderung stabil karena dia CB. Motifnya apa? Kalau kita bilang ini label apa nih, Bang? Kan kita suka banyak label-label. Sakura, Bang. Sakura? Iya. Dulu aku punya Sakura kok nggak begini. Hah? Dulu aku ada Sakura juga. Oh, ada. Ada. Hybrid. Enggak tahu hybrid atau apa sih maksudnya. Kalau lu lihatnya hybrid ya? Enggak, iya. Ini Sakura asli. Ini asli. Sakura. Nah, asli tuh begini nih, teman-teman. Nah, cuma karena ini buat gua gedein di rumah nih piaran gua sebenarnya. Oke. Okay. Gua keep. Nah, gua taruh di background putih jadi masih pucat. Nanti kalau udah pindah sini berapa hari dia pasti makin ngeluarin markingnya. Ya. Karena gua taruh full putih. Oke. Okay. Bagus sih. Tuh, di sini juga pari-parinya santai-santai banget ya, padahal di sini udara AC ya segala macam ya. Aman nggak? Aman. Aman ya? Aman. Jadi selama ini nggak sesusah yang teman-teman pikirkan ya? Betul. Nah ini ada pearl line. Pearl line? Yes. Pearl line itu apa? Pearl albino yang motifnya line. Oh yang garis. Ngeline. Oke. Okay. Okay. Nah ini ada pearl albino, kita 20 cm. Harganya dulu biar nggak kaget awal, atau teman-teman datang sini nanya nggak kaget. Ini yang datang ke sini pasti teman-teman langsung tahu mau beli ini gitu. Sakura ya 40. Kok gue yang kaget? Serius bro? Rare. Oh rare. Susah ngomong. Langka. Okay. Rare. Ini 12 juta. 12 juta. Ini darts apa sih, Bang? Ini darts 4 bar Sumatera. Simetris. Dijual tembus juga? Leher. Oh, tembus leher? Tembus leher, perut sampai bol. Tembus semua. Nah,
tembus cross belly, oh, cross belly, oh, cross apa lu? Bola apa dulu? Nah, ini berapaan? Ini 1,7. 1,7. Yang bawah, yang albino. Bawah khusus pameran 20 cm gua jual 7 juta. Serius lu, Bang? Iya. 7 juta gede-gede 20 cm, iya. Khusus di pameran ya, balik ke toko, balik lagi. Gua dari tadi dibuat kaget mulu ya, okay. Sama dia ya. Udah lanjut, okay. Lagi ke sebelah ini sini. Ini hybrid albino. Hybrid albino sepasang. Sepasang 22 juta. Khusus pameran ini. Iya. Hari Senin harga naik 25 cm. Kayak jual pope. Yo, lama-lama. Ido. Hah? Kan tinggalnya di yeah. Oke. Okay. Atasnya? Atasnya white diamond. Sama hybrid albino yang kecil. Ini yang pernah gua konten di toko. Ya, udah. ini gua bawa. Yang ini white diamond. Ya. White diamond berapa? Selama pameran 28. Hah? 28. 28. Kemarin berapa sih? Kemarin sampai lupa. Main coba kita lihat video sebelumnya. Ah. Nah. Pokoknya udah turun ya ini. Pokoknya diturunin. Pokoknya diturunin khusus pameran. Dan ini pameran ini lumayan lama ya, Bang? Pameran ini lumayan lama. Jadi sampai itu, Minggu tanggal 15 Oktober. Minggu tanggal 15 Oktober. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Tapi kalau ini kan barangnya kan kalau besok Sabtu, berarti temen-temen nonton kan ini hari ini kan Sabtu. Nah. Besok Minggu. Nah, biasanya pik-pik, waktu-waktu piknya kan di hari-hari Sabtu, itu. Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu. Ini hari Jumatnya. Betul. Nah. Kalau nggak kebagian ya jangan salahkan Mas. Ini kan kemarin gue ngeset dulu nih, masih okay. Ada beberapa space tank kosong. Nanti berapa hari lagi gue isi lagi. Oh, berapa hari isi ya. Lagi? Apalagi kalau semua udah habis semua ya isi lagi, Bang. Oh, siap. Iya. Nah, ini berapa? Ini 9 juta. 9 juta? Okay. Cakep, Bang, motifnya. Cakep banget kalau lu lihat ya. Tuh. Nih, motifnya cakep banget. Matanya pink. Ngeping ya? Yoi. Anda suka yang pink-pink? Yoi. Oh iya. Harganya 9 juta tuh yang ngeping. Ini apa? Royal Galaxy, satu pasang. Yang kemarin di toko. Yang kemarin di toko? Ya. Harganya lu? Kemarin di toko 50. Ini net, 45. Turunnya jauh banget. Diskon 10%. Gila. Beli ini, harga normal, bonus PD satu ekor. Boleh-boleh jadi dapet 3 ya? Iya. Ini. Ini super white cross. Ukuran 30 cm. Iya. Harganya 25 juta aja. 25 juta aja? Wow. Oke. Yuk. Lihat deh, cakep sekali kan? Cakep banget. Kan? Kan? Tuh. 25 juta aja ya? Iya. Dua-duanya ya? Oh, satu. Kau ini ngelunjak. Oh, di sini masih banyak banget teman-teman. Ini yang kecil, yang tadi-tadi kan gede-gede. Udah bisa diamond. Nah, ini kecil nih. Khusus pameran 4.250. 4.250, saya deketan deh. Ini bukan bede-bedean loh. Ya. Lihat deh, bulutannya. Ya. Motifnya. Ya. 40 lagi. Tadi pokoknya puluh-puluhan banget. Ya. Jadi ini 4.250. Ya. Ya kan? Wah, ini aja udah tinggal satu. Nih, BD, yang itu 25 cm. Oke. Okay. Aku jual 7 juta setengah aja. Ini 7 juta setengah. Yang BD. Ini? Yang ini 6 juta aja. Oke, okay, yang ini teman 6 juta aja. Wih, ini keren. Nah, ini yang keren. Ini super white cross semua. Ini semua. Jadi, ini gua mau nunjukin ini super white cross. Oke. Okay. Sebenarnya super white cross itu pun ada keluar kayak gini. Karena yang basicnya mereka dibuat super white itu dibuat dari Henley juga, jadi oh. Masih ada darah Henley-nya kelihatan. Ini jadi, yang darah Henley-nya kental nih. Gue sangat suka. Ini sebenarnya gue pilih di rumah. Jadi ini sebenarnya balik lagi ke selera sih ya. Iya, gue suka sekali karena ini motifnya akan keluar semua nanti makin gede makin bagus. Oke. Okay. Nah, ini di berapa nih yang bulat-bulat atas? Ini di 20 juta. Ini 20 jutaan satu kan? Dari situ yang di bawah ini sama 20 jutaan juga. Sama. Ini cuma tapi beda motif ini, ya. Ini paling gua kurangin 10% lah. 10%. Ya karena kan yang cakep harganya beda. Beda. Yang cakep rasanya beda juga kan? Iya. Terus di sini gua juga lengkap nih. Oke. Okay. Ada apanya? Ini vitamin-vitamin, Bang. Oke. Okay. Nah, ini kan lu enggak pernah coba kan? Oh, pernah ya? Nih, dan di sini enggak? Ini ditodong namanya. Sini enggak? Ditodong. Ini enggak. Ah, dikunci. Beli dulu Bang, gua buka. Oh, oke. Okay. Ya. Nah, ini apa? Ini vitamin buat pari. Jadi selama teman-teman di sini diskon 10% selain di Tokped. Khusus pari enggak ada arwana, ada dat. Oh iya, ini khusus ikan-ikan predator bisa pakai. Oh. Ya kan? Mau ngapain? Itu udah open kunci. Oh iya, open apa? Nah. Ini Aqua Plus. Ya untuk? Kan? Untuk vitamin ikan-ikan predator. Karena biasanya
kebanyakan kita pakai makanan beku, sesuatu yang dibekukan vitaminnya akan berkurang. Betul. Nah, ini akan diaduk, bubuk, dia bubuk diaduk dengan pakan beku yang sudah dilelehkan. Oke. Okay. Habis itu vitaminnya bertambah lagi. Ini pemenuhan gizinya. Bagus. Iya, okay. Kayak kita kan minum vitamin juga kan, okay. Multivitamin. Oke. Okay. Nah, kemarin tuh yang kita pindahin Baramundi itu kita pakai yang ini, iya kan? Ya. Ini gunanya untuk apa nih, Bang? Nih, yang refresh. Refresh itu ngereduce stress. Reduce stress. Jadi kalau misalkan ikan baru pindah, supaya stresnya berkurang, kita pakai ini. Oke. Okay. Kalau ini Viagra. Oh, buat kawinan ya? Buat kawin. Dia okay. Menambah, memaksimalkan sel telur, mematangkan sel telur. Pejunya banyak. Ush. Katanya sel telur. Sel telur. Oh, itu apa kalau? Sperma, ini yang beda. Oh, sel telur dibuahnya sama sperma. Oh iya, iya. Iya, iya, itu juga sih. Itu juga sih? Iya. Oh, toge dalamnya? Iya. Oke. Okay. Toge. Lu kata apa anjing? Ya, pokoknya ini buat makanya namanya kan power breed. Oke. Okay. Dia buat teman-teman yang lagi breeding, nah bisa pakai ini. Oke. Okay. Terus ini aqua bag buat internal bakterinya si stingray. Jadi di sini kita paket lengkap, kita ajarin semua teman-teman kalau mau belajar dan ya, mau maksimalkan. Kita selalu ini. Oke. Okay. Gitu. Siap, 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 siap. Nah, di sini ramai banget. Nah ini tadi gue udah lihat tadi Orlando nih. Ini sini. Ada kawan tempat ini, Bang. Oh iya. Oh, iya. Dia mau beli. Sini nggak ngapain lagi? Datang mau beli. Oh mau beli. Oh, ya? mau belanja. Hilang. Di sini banyak banget hobis-hobis yang ngumpul di pameran kali ini, tuh kan? Iyalah, harus ketemu. Rusak gua punya, Bang. Oh iya, maaf. Rusak gua. Oh iya. Nah, jadi selain di sini juga, selain pagi-pagi di sini juga ada buana akuatik. Nah, ini banyak banget nih ikan-ikan predator maupun ikan hias, ada Glider Topia, ada banyak lah, banyak di sini nih, teman-teman. Putar-putarnya sendiri apa? Udah lu bungkus nih, kok. Apa ini? Oh bu, masa gak piat gua mah mintanya SWC. Enggak lah. Oke. Jadi gitu teman-teman, nanti teman-teman bisa langsung datang aja sini karena masih panjang banget pamerannya di sini. Dari tanggal hari ini 6 sampai tanggal 15 Oktober. Yang pas, minggu ya. Nah, yang pastinya di sini tadi teman-teman udah lihat sendiri sebagian itu baru sebagian. Kalau kita puterin semua nggak cukup baterai dan suara saya. Iya, banyak habis ini. Ya? Cakep banyak ini. Cek. Hah? Cek. Cakep. Kan beradu suara itu. Ya bagus. Iya enggak apa-apa, udah kunci enggak bakal kepencet. Iya. Mana. Cek. Udah. Nah, jadi kita teman-teman konten kita kali ini bersama Marcel dan juga Henry. Dari Orlando. Citra. Jadi kita jangan lupa teman-teman dukung Jenfong dengan cara subscribe, like, dan share setiap video ini buat supaya kembali lagi orang yang tentang kita. Oke, sahabat Jenfong, sampai kembali lagi video selanjutnya. Bye.